hari pasca dikebumikannya Rahel Malau setelah ditemukan tenggelam di jembatan Siponot pada Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Dilakukan kebersihan sekitar jembatan Siponot Desa Salaontonga. Kegiatan kebersihan ini dilakukan teman-teman almarhum Rahel Malau di SMA Negeri Ronggur Nihuta sebagai upaya mengurangi pandangan mata para pengemudi kendaraan ketika hendak melalui jembatan tersebut. Selamat pagi, saya Pratus Tangan, Gerita TV. Hari ini hari kelima pasca kejadian jatuhnya seorang siswa dari jembatan Siponot pada hari Senin yang lalu. Kembali masyarakat datang ke sini, terutama khususnya para pelajar yang bersama-sama dengan sang korban, itu Adinda Rahel Borumalau, bersama seluruh sepitas sekolahnya yang dipimpin langsung kepada kepala sekolah SMA Negeri Ronggur Nihuta, Bapak Gultum, dan juga ada pemerhati sosial budaya Samosir yaitu Ibu Ria Gurning, dan juga ada ketua PMI Samosir yaitu Bapak Pantas Marwah Sinaga yang sehari-hari juga adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Samosir, dan unsur guru dan unsur pelajar yang ada di sini. Nah, pasca kejadian, Pak, saya lihat Bapak dengan anak-anak sekolah melakukan upaya pembersihan di sekitar sini. Apa tujuan dilakukan kegiatan ini, Pak? Terima kasih, Pak Stanggang. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa anak kita, si Rahel, sudah dapat kita temukan walaupun dalam tempo jangka waktu 4 hari. Puji Tuhan, acara pemakaman kemarin sudah berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, kita dari pihak sekolah masih tetap merasakan khawatir. Pertama sekali, kita menginginkan, mengharap jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Oleh karena itu, saya bersama dengan beberapa guru, bersama dengan anak didik kita, berinisiatif Binomat mengantisipasi jangan sampai terjadi kecelakaan. Sebatas kemampuan kami, yang dapat kami berikan bantuan kami adalah mencoba membersihkan rumput-rumput atau tumbuh-tumbuhan yang sudah masuk ke arah jalan, apalagi sangat berbahaya di beberapa titik tikungan. Oleh karena itu, semenjak tadi pagi kami sudah bekerja mencoba semaksimal mungkin untuk membersihkan setiap tikungan yang riskan, berbahaya terhadap pengguna kendaraan. Baik. Tadi ada rencana untuk memasang besi di sekitaran jembatan ini kanan kiri supaya mengurangi kemungkinan bila ada pengguna jalan terjatuh dan masuk ke dalam sungai. Itu sudah dilakukan atau gimana, Pak, ya? Terima kasih, Pak Tanggang. Kita baru saja konsultasi dengan beberapa tokoh masyarakat, aparat desa, komite, kemudian salah satu anggota dewan, dan komunikasi telepon dengan Pak Camat. Tadi sudah kita coba hitung, ini akan kita pasang besi beton ada 5 tingkat di pinggir kiri kanan jembatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan direncanakan hari Senin ini akan action, Pak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih.